Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada semua penonton. Okay, firstly, kami akan introduce diri kami, iaitu nama kami Awang Aspia Putra bin Awkipli, kami dari Khaimal Borneo Travel and Tours. Okay, untuk part kami, kami akan explain tentang kaum dan etnik yang ada di Sarawak. Okay, firstly, kami itu adalah seorang Melayu asli Sarawak. And bahasa yang kami pakai itu adalah bahasa Melayu Sarawak, tetapi mostly digunakan oleh semua kaum yang ada di Sarawak. Okay, if kita tahu nak pasal Sarawak, kita mesti fikir pasal Liban dengan Melayu Sarawak je nak. Tapi sebenarnya sih lebih banyak kaum yang kita belum tahu lagi. Contohnya seperti Bidayo, Bisaya, Kedayan, Melanau dan sebagainya. Setiap kaum tentunya ada keunikannya sendiri dan terdapat adatnya sendiri. Dan semuanya adalah pelbagai. Okay, if kita mau tahu lagi pasal tu, kita boleh visit Sarawak. Nahan aku, Giona Maria Anak Kuan, aku Tat Limbang. Ikau pandaikah Piombo Limbang? Kalau jawab pandai, Tio, aku mitun pi tarikan yang aho pi Limbang. Limbang atau lebih dikenali sebagai Bandar Kerbau. Video di atas menunjukkan perlombaan kerbau di Pesta Babulang Bisaya Limbang yang diadakan pada setiap tahun pada pertengahan bulan Jun. Ambil mau share untuk orang sikit makanan yang wajib tuang terai bila tuang berada di Kuching. Yang bestnya makanan tu tuang saya akan jumpa di tempat-tempat lain mereka tuang berada di Kuching. So, makanan yang kami masukkan adalah lok-lok. Lok-lok adalah salah satu makanan tradisi masyarakat Cina di Kuching. Tapi tuang jangan risau sebab kini tu senang jak mau cari lok-lok halal. Banyak dah di Kuching tu yang mudah untuk didapati. So, untuk orang mau tahu ke apa yang lok-lok, jom tengok kami makan. Okay, betullah yang makan lok-lok yang dalamnya ada fish cake macam sayur, brokoli, ada top. Pasal paling bestnya sosnya nyaman. Pasal macam sumpah nyaman. Dengan sosnya banyaknya bagi. Eh, maafkan saya. Saya si perasan ada orang akam saya dek. Assalamualaikum. Nama kami Amiza. Mesti kita orang yang ranak sini kami ngoleh benda tu. Mesti kita orang curious tok apa benda. Apa namanya and apa rasanya. First impression kami dengan benda tu adalah rasanya nak. Bila kita cicah dengan timun tu, rasanya juicy berhabis. Gig-gig bila kita orang perah dengan limau tu. Dengan pasal tok orang kah cabik sikit. Tok cabik. Bila tok nak benda yang tok nak warna pink tok ada udang dalam ya. Bila kita orang makannya dengan nasi panas dengan ikan masin. Komplit terus lunch tok orang. Tok orang mau tahu apa namanya? Tok lah namanya cincalu. Cincalu tok ni adalah buatan daripada mak kami sendiri. Cincalu tok ni nyaman bila dicicah dengan apa-apa ulam-ulaman. Asalnya kita orang mau makan je. Seperti yang kita orang tahu, Sarawak tu kaya dengan pelbagai bangsa dan keunikan tradisi dan makanannya. Bah, mungkin kita orang mencari rasanya. Jumlah ke Sarawak dan merambi rumah kami. Banyak di makanan yang unik yang kami confirm kita orang belum pernah dengar apatah di merasanya.
Assalamualaikum and hi everyone. Nama kami Jasma, kami dari Khaimah Borneo Travel and Tours. So, kami akan padan dengan kita orang apa yang ada dengan Indian Street Talk, okay? So, here is Indian Street. This street was formerly known as Kling Street in 1850, which was then changed to Indian Street by Sir Charles Vinebrook in 1928. The many merchants from India who set up stores here gives its name Indian Street. In 1992, it was converted into a pedestrian shopping mall that sells textiles, jewelry, and clothing. This street once bustling with locals, but now joined with tourists snapping away with their cameras. Well, as you walk further in, we will enter the Indian Mosque Lane, which is known as Lorong Sempit that connects the India Street Pedestrian Mall and Gambia Road. It was a popular shortcut for the shoppers who patronized this area and an access to the first Indian Muslim mosque in the state. It was used as a place of worship and education center for Muslims. The local business and Muslim community protected this mosque from nearly being demolished to build a new mosque. Besides, you can smell of the strong aromatic spices from India at Gambia Street. There are also dry fruits, chips, and varieties of dals for sale. However, there are markets selling fresh fruits, vegetable meat, sundry stores, and also there are shops selling colorful textile and fabric by descendants of early Indian settlers. If you guys want to know more about it, you guys can come and visit Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Fazanti binti Jakib. So hi, sebelah tangan Kak Minto ada makanan kebanggaan orang Sarawak. Apa itu? Tada! Kek lapis Sarawak. Apa yang best dengan kek lapis Sarawak itu adalah nyapun corak. Coraknya ada pelbagai jenis. So, itu adalah salah satu contoh coraknya. Ada pemanjang, ada bulat-bulat, ada petak-petak semuanya. Jadi, kek lapis Sarawak itu dihidangkan di atas meja pada setiap hari perayaan, terutama sekali hari raya di Sarawak. Kayaknya setiap pelancong yang datang ke Sarawak akan beli kek lapis Sarawak toh untuk dijadikan buah tangan. So, untuk kamu tahu rasanya nyaman ke sih, datanglah ke Sarawak. Si rugi toh cobanya. Oke? Ada yang ajar di ban, tik nama ya, yang mana? Tik nama ya, bunga ya ajar. Nanti kita akan nemu beralai menua Sarawak tu. Paling unik ya, bahasa Iban, dibisi ngajar Iban. Nanti tu dikena ke maya keramian, ngau bisi maya hari gawai. Hi, I'm Edison Edmund dari Kaimal. Today I want to present you, I want to menampakkan lebih dekat lagi apa itu ulat mulung dalam bahasa Iban dan dalam bahasa Bidayuh yang dipanggil seut ataupun sengkut dan BM ulat sagu sebab dia dari sagu. Ini adalah one of the famous exotic food which is we can found at Sarawak sendiri, tetapi berdasarkan carian saya dia haramlah untuk yang Muslim, tapi antara one of the best expression yang ada di Kepulauan Borneo yaitu ulat sagu. Nama saya Jos Bill, saya berasal dari Seriat Sarawak dan umur saya 20 tahun. So sekarang ni saya ingin berkongsi sedikit sebanyak tentang air masyarakat Iban dan Bidayuh, yaitu air tuak. Air tuak biasanya akan diminum apabila setiap kali perayaan gawai ataupun majlis perkahwinan bagi adat Iban dan Bidayuh. Air tuak biasanya akan dibuat sebulan ataupun dua bulan sebelum hari perayaan ataupun majlis perkahwinan. Kerana
proses penampaian aituwa memakan masa sebulan ataupun adalah cara-cara untuk membuat aituwa. Aituwa diperbuat daripada air beras yang dicampur bersama dengan ragi dan akan diletakkan di dalam kepayan dan ditutup. Di situlah proses penampaian berlaku. Apabila air tuak itu sudah selesai proses penampaian, air tuak akan diletakkan di dalam botol. Selepas itu, dia akan kena botol, dia akan dihidangkan kepada tetamu. Terasa manis dan sedikit pahit. Sekiranya air tuak diminum berlebihan, dia akan membuatkan kepala kita merasa pening. Oleh itu, apabila nak meminum air tuak, kita perlu meminum dalam kadar yang sedikit. Okey, itu saja yang saya kongsikan tentang air tuak. Terima kasih kerana sudah menonton.